Maaf ya, maaf semuanya, saya terlambat. Tadi saya ada sedikit trouble di jalan, mungkin kayaknya mobil saya remnya agak blong gitu. Maaf ya semua. Perkenalkan saya Sandra, lurah baru di sini. Saya Dewo, saya sekretaris kelurahan. Dewo, ya. Ibu kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Ruangan saya di mana ya? Oh, sana, Bu. Saya kan. Bu, Bu. Belum sadar juga. Diapain nih ya? Bu. Gimana ya? Ibu tadi pingsan. Kita semua pada panik nih. Iya, makanya saya mau bawa ibu ke puskesmas. Gue bukannya mau bayar, utang dulu. Gak bisa mas, peraturan di sini tuh mesti uang dulu, baru kita beresin. Peraturan dari mana sih? Semenjak yang banyak ngebon mas, pada nggak balik lagi ke sini, pada nggak mau bayar. Iya tapi kan gue nggak begitu, gue bayar. Gini deh, ini jam nih, lo pegang dulu jamnya, nih. Aduh, apalagi nih, pakai jam-jam segala, pakai jaminan, gak bisa, ini gak ada harganya. Ada harganya gimana sih? Aduh, Pak Dewa. Buset. Wah. Nabrak gak tuh? Kenapa sih? Remnya blong, Bu. Loh, kok bisa sih? Gak tahu nih remnya bisa blong begini. Ya udah, kita. Kok ini lagi? Kamu. Ngapain, Wo? Udah pada kenal. Emang kalian juga saling kenal? Ya, dia mah teman saya, si Rama. Oh. Tadi mobil saya dibikin nggak bisa jalan. Sekarang ditabrakin. Sebenarnya maunya apa sih, Mbak? Nah, sabar dikit, kek. Wah, lu mobil kayak kambing bandut tua aja sampai segitunya. Wo, lu diem lu ya. Ngomong sama lo. Mas, yang penting kan saya udah tanggung jawab, Mas. Saya udah masukin mobil Mas ke bengkel. 3 hari doang kok, saya jamin. Mobilnya bisa bener lagi. Selesai kan? Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi maksudnya, mentang-mentang Mbak banyak duit, terus bisa seenaknya gitu? Mas, ini kenapa sih sensitif banget orangnya? Ya nggak bisa, gue masih panas. Ya terus gimana caranya? Saya pakai apa sih buat dinginin hati Mas ini? Iya pakai apa, kayak pakai. Udah lah, lu sopan dikit kayak sama perempuan. Maaf ya, Bu. Dia marahnya kayak gitu. Mbak, Bu, Bu, Mbak, Bu, Bu. Kok manggil dia ibu sih? Nam, Bu Sandra ini lurah baru kita. Ya udah terus kenapa kalau lurah? Ya udah buruan. Oh. Maafin ya, Bu ya. Nih Rama nih. Nyabliin di Porong lah. Untung masih ada nih kan kesukaan lo nih. Tuh, mantep banget nih. Ayo lagi bete nih, Nya. Sampai lagi sih. Saban hari kerjaan lo tuh bete, marah. Nangkenya lo tuh cari pacar. Kok kesitu-situ sih? Nah, iyalah pastinya. Ayo bete, sekarang kayaknya tuh orang tuh ngeremehin kita semua gitu. Kalau dulu mana berani. Babe jawara begitu ya kan? Nah, itu kan cuma perasaan lu aja. Enggaknya, ini serius. Apalagi itu tuh, lurah baru tuh. Songong bener. Iya, iya, nyak denger tuh. Lurah kita kan baru ya, cewek lagi, cakep lagi. Bener gak tuh? Kagak, biasa aja. Kalau cakep tapi sifatnya begitu mah, gak asik. Lu tuh ya, semua cewek yang lu bilang kagak asik. Aduh Rama, lu tuh kapan sih mau punya pacar terus nikah? Ya, kalau itu buat ayo gampang. Mau dikata Bu Lurah tuh, ayo bisa bikin dia jatuh cinta. Ya enggak? Lu tuh banyak milih, ya kagak demen. Ya. Ayo nih, pengennya nyak bahagia dulu, nyak seneng dulu, baru ayo pacaran terus nikah, begitu. Alut ya, bisa aja ngerayunya, sama kayak Mbak Belu tuh. Halo, Bu, Bobinya mana? Ini siapa ya? Bila ku hanya saat bagi kok tadi suara cewek.
sih yang angkat? Jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Aku tak sanggup jauh dari. Halo, Bob. Itu tadi siapa sih kok yang angkat cewek? Siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Enggak, aku yakin banget yang tadi tuh ngangkat cewek. Itu siapa? Oh, salah kali. Biasa, kalau lain lagi sibuk kan suka salah sambung. Emang kayak gitu ya? Kamu lagi apa, sayang? Aku lagi mau istirahat. Hari pertama aku kerja, bete-in banget sih. Mendingan kamu kesini aja deh. Aku akan bilang sama papa aku untuk usahain kamu. Gimana? Duh, gak usah deh. Aku gak mau terlalu tergantung sama papa kamu. Wah, yang jelas nih ya, aku pengen cerita banyak sama kamu. Aku pengen curhat. Sayang. Halo. Ih, kok mati sih? Siapa? Kamu lagu. Enak ya? Ayolah tubuh lurah, apa cakep banget ya? Bikin gua semangat buat kerja aja. Halo aja dia jadi bibi gua. Kagak kebayang. Aduh! Woi, 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 woi! Kenapa lu nyambit-nyambit gue? Lagian lu ngapain? Ngomong sendiri di situ kayak orang gila. Gua gedek lagi sama lu. Lah kenapa sih masalah di bengkel kemarin? Ya iyalah, bisa-bisanya lo belain tuh cewek daripada gue, temen lo nih. Hei lo, lo begitu aja dendam banget sama gue. Oh iya bro, tolongin gue ya. Apaan? Kalau yang ada hubungannya sama tuh lurah, kagak. Nah, lo gue minta tolong kagak ribet-ribet. Gue cuma minta tolong lo doain gue biar gue jadi sama gue lurah. Ya terus kalau bisa sih, mandiin jodohin gitu. Ogah! Yalah bro, kali ini aja, sekali aja. Lu kan brother sama gue. Lu ya, kalau beginian aja baru brabro, brabro. Ya udah kali ini aja deh. Gitu dong, lu kan brother. Brother, brother. Brother itu namanya. Nyinggir dong, jangan manyun mulu. Nah gitu, lagi nyinggir. Pelan-pelan, buset. Lu tuh makan apaan sih? Bau banget. Lu kagak bau aja orang makan petai juga bareng-bareng. Pak lu kotak. Ini ngapain sih? Ngasih bunga malam-malam. Ngasih sajian buat kuntilanak aja. Terus ngasih apaan? Udah gak zaman bunga begituan. Terus pake bunga apa? Bunga bang. Masa pake bunga bang? Kayak bau. Ah, budak lagi ah. Wah, nyampe sih. Siapa lagi sih? Gue. Namanya? Iya, ini bentar lagi pulang. Iya, ya elah, bawel banget. Iya, sebentar lagi ya. Iya, sabar. Iya, ini mau pulang. Iya, assalamualaikum. Nggak gue nyap-nyap, ini gue pulang. Ya, terus? Nih. Lu yang naran nih bunga ya. Gue? Ya kan lu udah janji mau nolongin gue. Lu kan tahu sendiri, nyawa gue kalau udah nyap-nyap kayak gimana. Ya tapi gimana sih? Udah, lu bantuin gue. Lu udah janji sama gue. Duluan ya. Wok. Jangan sampai. Awas, sampein. Wok. Wah, dia bercanda nih. Mana nih? Sepi banget sih ini rumah. Buset deh, pakaiannya kebuka banget. Kamu kenapa sih? Bajunya agak kebuka jadinya takut masuk angin. Oh, iya. Kamu
perlu apa kesini? Itu bunga buat siapa? Bunga buat kamu. Oh, saya? Oh, iya. Makasih. Tapi kenapa? Kamu ngomong apa sih? Enggak, kalau gitu saya pamit pulang aja deh. Loh, kok malah pamit? Assalamualaikum. Terus kau, hey, kamu kesini mau ngapain? Itu cowok maksudnya apa ya? Jangan-jangan ini bunga ada jampe-jampenya lagi. Pakai ngasih jaket segala. Tapi lucu juga sih. Mukanya merah gitu. Tadi siang marah-marah. Malamnya malah ngasih bunga. Dasar cowok labil. Sabar. Neng. Neneng. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ini bunga dari siapa, ya, Bu? Pak Ibu baru bentar di sini aja, udah banyak pensi. Ini jaket siapa, ya, Bu? Kayaknya Neng kenal deh ini jaket. Kamu nih usil banget, ya. Pertanyaannya dari tadi nyosor aja. Enggak, saya cuma mau tanya, itu di luar ada apa sih? Kok kayaknya rame banget? Ya itu, gara-gara ibu. Kok gara-gara saya? Emang ada apa? Ya, coba aja ibu lihat ke depan. Kalau enggak warga pada histeris. Histeris gimana sih maksudnya, yang ngerti? Ya itu, Bu. Warga di sini jarang kali, Bu, lihat saya cakep kayak ibu. Mereka di depan pada pengen sama ibu katanya. Kamu nih ada-ada aja. Dia tuh burungnya lu. Mari juga ya pulangnya. Bu, minta foto ya, Bu. Ini ada apa nih? Kayak demo aja. Ah, lama-lama ganggu aja sih. Ganggu gimana lu, pada norak banget sih. Lurah ini buat dihormatin, bukan dikerubungin. Bubar. Bubar. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tapi nggak akan kenapa kan? Oh, enggak kok, Pak. Ada demo, Pak. Pokoknya harus dibuarin, Pak, orang-orangnya, Pak. Bahaya. Oh iya, soal bunga itu juga makasih. Maaf ya kalau saya marah-marah sama kamu. Ternyata kamu orangnya baik juga. Emang gua nggak boleh apa? Salaman sama lurah baru, ah? Allah. Bang Rama tuh kagak peka jadi orang. Neng, lu nggak usah ikutan deh, ah? Tambah ribet. Bang Rama demen ya sama Bu Lurah. Terserah deh pada dah. Gua cabut deh. Ram, tunggu dulu. Lagian lu ngapain sih ngaku-ngaku tuh bunga dari lu? Kan lu tahu gua demen banget sama dia. Dan lu juga udah janji mau bantuin gua. Dasar lu, agar makan tanaman. Makan temen lu. Siapa yang makan temen sih? Dianya aja yang salah paham sama gue. Gua kagak demen sama dia. Beneran nih, Bang Rama kagak bakalan suka sama Bu Sandra. Iya. Janji lu? Iya. Kalau bohong gua denda lu. Gila lu, apa-apa duit lu sekarang ya. Dasar lu matre. Pokoknya iya apa kagak lu janji. Iya. Yuk, kita cabut deh, yuk. Ya. Bu, tapi itu nggak berlebihan peraturannya. Loh, kenapa? Itu kan biar kita belajar disiplin. Ya, tapi
Kalau menurut saya sih masalah KTP itu dihapus aja deh. Kenapa emangnya? Saya tuh pengen masyarakat tuh paham sama birokrasi di sini. Dan kita juga biar lebih dekat sama masyarakat. Ya kan? Ya, tapi masalahnya, Bu, nanti bakal ada yang protes. Siapa? Hei! Ini ada apa sih? Kok ribut-ribut segala? Kemarin bukannya kita baikan. Kenapa? Kamu mau cari masalah lagi? Ibu juga sih bikin peraturan seenaknya. Sejak kapan bikin KTP nggak boleh diwakilin? Ya karena saya mau memberantas calo-calo yang ada di kelurahan. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Kerjaan saya dari dulu bantuin orang bikin KTP. Kenapa sekarang nggak bisa? Ya karena saya ingin warga itu kenal sama wakil pemerintahnya. Jadi ya warga harus datang langsung ke kelurahan. Ya habis kelurahan juga yang salah. Kalau mereka bikin KTP, lama banget prosesnya. Saya jamin, itu nggak akan terjadi lagi. Ya udah buktiin, nih. Bang Rama, istighfar. Nah udah, nih, Bu, nih, tanda tangan, nih. Nggak bisa kayak gitu, Mas. Ini harus ada birokrasinya. Jadi silakan Mas serahkan dokumen-dokumen ini ke bagian administrasi. Besok saya periksa. Tuh, Ibu juga kan yang nyari gara-gara sama Ayah. Saya kan udah bilang ya, Mas. Mas tinggal serahin ini ke administrasi. Besok saya periksa dan tanda tangan. Naja, siapa yang nyari ribut? Iya kan, bukan gue. Iya, masuk. Bu. Pak Dewo. Ada yang bisa saya bantu? Bunganya bagus ya, Bu. Terima kasih. Wah, pasti yang ngasih bunga itu demen banget tuh sama Bu Sandra. Duh, kamu ini ngomong apa sih? Jadi dia perlu apa? Oh iya, hampir lupa. Tuh si Rama, kasihan dia nungguin dari tadi. Katanya kagak mau pulang kalau urusannya belum kelar. Oh iya, nanti saya tanda tangan ini. Bilang tunggu aja bentar. Ya kalau gitu, Bu. Mari, Bu. Ya. Oh, gimana? Belum. Oh, belum juga sih, ah. Udah, lu tungguin aja dulu ya. Gue ke depan dulu. Bang Rama pulang aja deh. Ini juga udah sore. Lagian Bu Sandra juga udah mau cabut tuh. Kamu enggak, KTP-nya jadinya besok. Janjinya cepat, kok lama banget sih? Bang Rama. Neng, saya ada rapat di luar, jadi dokumen-dokumennya saya beresin besok ya. Bu. Itu gimana ya? KTP warga? Tolong bilangin sama Mas ini, KTP-nya saya tanda tanganin besok. Kenapa nggak Ibu aja yang ngomong sendiri sama orangnya? Saya buru-buru. Kemarin buru-buru, sekarang buru-buru. So sibuk banget sih. Baru jadi lurah. Assalamualaikum. Biar lu rasa. Rasain lu. Ya, kenapa sih ya? Ya denger lu tuh bikin keributan di kelurahan. Lu tuh kenapa sih? Kagak bisa banget lah. Lu tuh damai-damai di sana. Idenya aja, bikin peraturan seenaknya. Itu peraturan udah bener. Lu tuh ya, udah sekarang lu siap-siap dulu. Mau kemana? Nya pengen lu amanya ke rumah si lurah buat minta maaf. Oh enggak, nya aja. Tuh, lu kebantah mulu. Udah, cepetan lu siap-siap. Ngerti? Nya, aku tengsin dari ini. Bu, ini ala kadarnya buat Ibu. Anggap aja ini sambutan dari warga. Kalian minta maaf. Ini anak saya nih suka ini, suka rese, nyebelin. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Justru ini saya makasih udah dibawain makanan sama Ibu. Iya. Oh iya, moga-moga Ibu demen, doyan nih sama makanan kampung. Pasti saya suka. Orang saya juga suka masak kok. Oh, iya. Wah, bisa Ayah ajarin tuh kalau mau masak sama Ayah. Ya.
Jangan lebay. Ih, bacot itu ih, kagak sopan. Maaf Ibu, eh. Udah gak apa-apa, Bu. Saya suka kok sama orang jujur. Iya. Iya, cabut ya. Iya. Balik dulu ya. Buru-buru amat, Bu. Iya, iya deh. Kenapa sih Bu ngeliatin saya kayak gitu? Emang muka saya ada yang aneh ya, Bu? Ibu tuh mirip artis, Bu. Kayaknya cakep banget. Hai, Ibu nih bisa aja. Beneran. Ya, selebay deh. Saya SD banget sih. Iya, apaan sih lo? Bacotnya nih suka entek. Makanya pulang, ah. Ya udah, ya udah. Ayo kami beli. Ya. Makasih. Makasih ya, banyak juga ini, Bu, makanannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Warno? Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, dokumen-dokumen yang saya minta kemarin udah disiapin semua. Nanti saya cek dulu Bu. Oh iya, coba dikrosek lagi ya, jangan sampai ada dokumen yang nggak ada atau hilang. Baik, ada lagi mungkin Bu? Itu aja. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Waduh. Jangan-jangan dia tahu lagi gue ngeliatin dia. Bang Rama. Sini deh. Hey. Bang, Bang Rama disuruh Bu Sandra tuh ke ruangannya. Ngapain? Gue kesini itu mau minta tanda tangan doang. Gue ngeliat sama orangnya. Udah sih, kagak kenapa-napa. Lagian ya, orang di sini tuh pengen ketemu Bu Lura. Kan doi cantik. Kalau gue sih enggak. Yaudah, temuin aja dulu. Caranya kenapa-napa ini, yuk. Neng, Neng. Gimana, Bu? Udah ditandatangan belum KTP-nya? Udah? Udah saya tanda tangan semua. Silakan ambil. Makasih ya. Kalau menurut saya, kamu udah nolongin warga bikin KTP itu tindakan tertuju. Ah. Akhirnya Ibu sadar juga. Gini Bu, saya mau bilang sama Ibu. Sebenarnya itu yang saya bantuin petani, buruh-buruh. Emang mereka itu jarang yang bisa baca dan tulis Bu. Iya, tapi kan bukan berarti mereka nggak bisa datang langsung ke sini kan untuk bikin KTP. Ya Ibu, mereka tuh sibuk. Dari pagi udah kerja, pulang malam. Gimana mau ngurus KTP? Saya ngerti. Tapi harusnya kamu bisa bersikap lebih bijaksana sedikit. Jangan sampai kebaikan kamu itu malah bikin orang jadi gak bisa belajar. Ini maksud Ibu apa nih? Hah? Maksud Ibu, saya ngebodohin warga gitu? Bu, kalau Ibu manggil saya kesini buat hina doang, ngapain sih Bu? Siapa yang menghina sih? Kamu jangan tersinggung gitu dong. Ah, udahlah. Terserah saya. Yang penting saya ikhlas bantu warga. Makasih, udah tanda tangan. Permisi. Mas, maafnya. Pak Rama, ini ada undangan Pak dari Bu Sandra. Kenapa? Syukuran. Bu Sandra itu mau ada selamatan Pak. Kan dia kan lurah baru kita Pak. Gak perlu. Loh, kok gitu Pak? Kan sebagai warga yang baik dan benar, kita tuh harus menyambutnya dengan ramah dan hangat Pak. Orang semua warga tuh diundang kan? Iya yes, sini deh. Selamat Pak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Mari Pak. Dia nggak tahu aja, bulurahnya tuh suka berpikiran negatif. Masya Allah, lu apaan sih? Main lempar-lempar aja kagak ada sopannya ya. Nih, undangan agak penting. Hah? Baru kali ini nih, ada lurah yang ngajak makan-makan sama warganya. Kagak ada tuh yang kayak gini nih. Bagus banget nih. Aku tambah yakin deh, kalau si Sandra itu jodoh yang paling tepat buat lu. Ogah. Gimana? Udah, pokoknya besok kita kondangan. Ye, datang, ye. Kita nyaje. Ih, ya kita. Lu emaknya datang berdua. Nya, kalau nya mau datang aja, enggak usah ngajak-ngajak.
Nggak kenapa ya? Kasih tahu nih, aduh. Ah, palanya tiba-tiba yang gini ya? Cenat-cenat gini ya? Aduh, makanya besok lu temeninnya ya ke kondangan. Palanya takut banget kalau datang diri. Aduh, takut jatuh. Ya udah. Ayo temenin besok. Tapi inget ya, ini demi nya, bukan dia. Iya. Aduh, temenin ya. Satu, dua, tiga. Aduh, pokoknya gue harus kurus nih. Biar Bang Rama tuh makin cinta sama ayah. Waalaikumsalam. Bang Rama, ganteng banget. Pasti dandan begini gara-gara mau ketemu Neng ya. Gak biasa aja. Ya, gak usah sojaim, Bang. Itu rambutnya aja pakai gel segala. Bukan? Kagak, udah deh lo gak usah kepedean. Gue kesini itu mau ngambil surat pengantar RT. Tadi tipel lo. Oh, itu mah belum kelar, Bang. Lu pesan cepet deh. Ya, emang gitu, Bang. Lurahnya. Palingan dia lama-lamain supaya deket sama Abang. Emang begitu? Hah? Ya, gimana ya, Bang? Ya, kan gak ada yang tahu Bang, mana tahu dia cinta gitu sama Abang, jatuh cinta ya kan? Ya udahlah, terserah. Ayo, jalan dulu deh. Eh, Abang emang mana? Mau ke acaranya Bu Lurah? Assalamualaikum. Salam. Bu Lurah. Ayo pikir, Bang Rama tuh benci lagi sama Bu Lurah. Gawat, gawat. Ayo harus kesana, sekarang. Ya, ya, baju. Iya, tuh yang kemarin mau ngurusin itu dia. Gimana? Iya, gitu kan. Bener juga ya. Baru kali ini ada lurah yang mengundang warga. Jangan-jangan beneran dia jodoh gue. Rama mulutnya emang pedes sih, tapi baik juga dia mau datang. Mungkin ini waktunya gue bisa baikkan sama dia kali ya. Makasih ya, udah datang ke rumah saya. Sebenarnya sih cuma nganterin minyak. Silakan dimakan. Halo sayang. Hey sayang, kok kamu mendadak banget sih datangnya? Hah? Ngabarin aku lagi? Oh, udah punya pacar. Sorry. Lu siapa ya? Lu siapa? Dia belum kenal lu siapa, Kusan. Oh ya, kenalin. Gua Bobby. Gue yang punya hotel deket sini. Gue ramah orang biasa. Gue tunangannya Sandra. Calon. Udah pasti kok. Kalau gitu, saya ke depan dulu deh. Gimana sih? Tadi, hariin. Muter-muter. Ya, ada pulang. Tapi gak nyampe. Gimana sih ah? Di sini malesnya. Apalagi ada tunangannya Bu Sandra lagi. Cemburu nih ya. Gua demen dah ah. Anak gua cemburu. Apaan sih? Dih. Cuma gak nyangka aja kalau dia udah punya tunangan. Aduh. Mau gak? Ini enak banget. Ini ayo pulang dulu deh. Ah, Oma. Ah, lu sih kurang cepat. Makanya disobot orang tuh anaknya. Waduh. Nabrak nih kayaknya. Waduh, kena lagi. Rama, Rama, lu kenapa? Masya Allah, bagaimana sih mata lu taruh di mana? Ini nabrak mobil bagus, aduh. Bro, sorry bro ya, gua nggak sengaja. Gak usah berburuan deh, lu sengaja kan? Bob, dia kan udah bilang nggak sengaja. Iya, gua nggak sengaja, serius deh. Dasar anak kampung lu. Lu biasa dong ngomongnya. Bu, udah.
langsung berantem kenapa sih? Iya, anak ayah pan udah minta maaf. Dia pan kagak sengaja, kagak lihat. Udah maafin sih. Belagu banget sih dia orang. Apa ini lagi? Ikut-ikutan aja lo. Eh, lo hati-hati ngomong sama nyokap gue ya. Terus lo mau ngapain? Anak mami. Ya, pelan-pelan dong. Lo, om lo ini udah pelan banget. Ih, manja banget sih laki. Untuk orang dia pikir dia orang kaya, terus dia bisa nih punya kita gitu ya. Ngajar bener tuh orang. Udin apa sih? Lu masih aja gak bahas. Nya jadi panas juga nih. Nya juga sih. Kok Nya sih? Kan Nya yang ngajak-ngajakin Ayah deket sama Sandra. Begini jadinya. Nah, Nya pan kagak tahu kalau si Sandra tuh punya cowok. Lagian cowoknya dia tuh brengsek. Ntar juga putus. Cuma tenang aja. Putus dari mana? Itu buktinya. Dia belain tuh cowok. Yakin sama katanya ya. Lu sabar aja. Sini, biar sembuh. Udah dinya ya. Sakit. Biar sembuh. Selan. Kamu tuh ya, bisa gak sih ngebikin keributan? Ngapain sih kamu tiba-tiba datang? Malah main pukul gitu aja ya, jadi kayak gini nih. Oh, iya. Dia ingin mukul duluan aku, San. Iya, tapi kamu tuh mancing emosinya mereka. Ngapain sih kamu bilang dia kampungan? Kau bentak mamanya lah. Namanya gak sopan tau gak? Gimana mereka gak marah? Iya. Aku minta maaf. Aku emosi. Lagian, dia kan ngelecetin mobil aku yang paling mahal. Kamu nih sekarang belagu banget ya. Aku gak suka deh sama sikap kamu yang sok-sok kaya itu. Selamat malam, Bu Lurah. Malam. Halo, Bu Lurah. Oh, Neneng. Kalian rapi banget sih, mau kemana? Kan acaranya Bu Lurah? Iya, bener. Oh, ya ampun, acaranya udah selesai. Ini kan udah tengah malam. Apa sih, Wo? Lama bener dandannya. Lu ngapain pakai nungguin gue? Lu katanya duluan. Kan gue udah bilang sama lu. Lu juga udah ngomong. Gak usah berantem. Dengan sekarang, kalian langsung balik aja. Besok juga kan ketemu lagi di kantor. Ya? Siapa itu, Bu? Bukan siapa-siapa. Oh, untung bukan siapa-siapa. Kalau gitu saya pamit, Bu Lurah. Iya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jangan bocah-bocah gitu dong kupasnya. Yang rapi. Iya, Nyak, iya. Lambat banget sih kupasnya. Kalau gini caranya bisa 4 tahun selesainya. Emangnya masih banyaknya bawangnya? Kagak, tinggal dikit lagi. Ayo dong, lo harus semangat. Iya, Nyak. Mau jadi calon mantu gue, gitu aja deh, nyerah. Iya, Nyak, semangat kok nih. Tuh, tapi kan ya. Gitu dong, semangat. Bentar ya. Iya, tambahin lagi kupas, irisin lagi, ya. Potong-potong lagi. Rapi. Nah, sekarang Nya mau sholat dulu. Ntar selesai sholat, semua harus beres. Oke? Iya, Nya. Nya, ngomong-ngomong, Bang Ramanya kemana ya? Kan Ayah datang ke sini mau ketemu Bang Rama. Tahu ya? Kayaknya lagi sibuk sama si Otang tuh. Ya? Banget lagi bohongnya. Lah. Sip gua kali ya. Dong. Salam. Lu udah pulang.
duduk sini. Lu tuh pasti capek banget di sini. Nyak pijitin ya. Capek banget lu tuh ya. Nyak, anaknya baik banget. Tiba-tiba mijitin begini. Iya, soalnya nyak ada permintaan. Kenapa? Lu cepet nikah ya? Ampunnya, nikah mah gampang. Tapi calonnya nggak ada. Calonnya? Nggak punya. Duh, si Neneng. Nyak, ini ada apa tiba-tiba ke Neneng? Ya abis daripada lu kelamaan sakit hatinya sama si Sandra, mendingan pan lu masih Neneng. Soalnya nyalihat ya, Neneng itu anaknya baik, terus gigi, semangat. Dia bela-belain tuh potong bawang buat ngedeketin lu. Itu sih bukannya mau ngedeketin, emang dia bego aja kali ah. Bego bagaimana nih? Udah deh, lu tuh jangan ngebantah. Aduh, ramanya ini dia tua. Babe lu udah kagak ada. Udah deh, Nyak tuh pengen banget ngeliat lu nikah sama cewek yang bisa nyenengin lu. Ih. Ayah ngertinya. Cuma kan emang orangnya belum ada aja yang cocok. Tapi insting Nyak tuh ya mengatakan lu itu pas banget sama si Neneng. Iya bener, lu pas banget. Instingnya nggak bagus. Kemarin Sandra bilangnya bagus, katanya enggak. Ya, kalau kemarin-kemarin tuh instingnya lagi error. Ya maklum, Nyak kan udah tua. Tapi kalau instingnya yang sekarang nih, kagak bakalan salah. Bener, lu tuh pas banget sama Neneng. Mau ya? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan? Rama! Dikasih tahu. Ada siapa ya? Ada siapa di dalam? Bi, kamu ngapain sini-sini? Kok kamu marah-marah gitu sih, saya? Ya aku udah bilang sama kamu, kamu gak usah kesini lagi. Mana aku bisa pulang sih? Kepala aku masih sakit, saya. Aku mau dong dirawatin sama kamu. Ini apa sih, lepas deh. Sayang, kita kan gak lama lagi mau... Tapi kan aku masih marah ya sama kamu. Kamu tuh kenapa sih? Udah dong. Gara-gara anak kampung itu, nikahan kita jadi batal. Aku udah tahu semuanya. Masalah bunga. Kamu ini ngomong apa sih? Aku mau kamu pulang ke Jakarta. Kerja di perusahaan papa aku. Gak bisa. Dan gak mungkin aku balik ke Jakarta. Tugas sama kerjaan aku tuh di sini. Kamu gak punya hak ya buat ngatur hidup aku. Oke. Aku akan selalu dampingin kamu. Keluar. Keluar! Please dong, kasih kesempatan. Aku bilang keluar, keluar! Bantuin bikin KTP gitu. Wah, payah ya. Peraturannya nggak sesuai dengan hati nurani kita ya. Surah baru payah nih. Iya, payah.
Tapi data-datanya yang saya suruh bawa udah lengkap kan ya? Sudah. Ya udah kalau gitu nganterin di sana ya. Sana no, iya. Edong, yuk, yuk. Enggak salah kan ya kalau nganterin warga bikin KTP? Enggak kok, enggak salah. Makasih malah. Oh iya. Maaf ya. Maaf buat apa ya? Soal Bumi. Oh, itu sih saya ngerti. Tapi kayaknya ibu nggak cocok deh sama cowok. Emangnya kenapa? Iya, kalau menurut saya sih ya, itu cowok nggak tahu maunya ibu apa. Gitu. Lagian ibu kan cakep. Ngapain mau sama yang begituan sih? Kamu bisa aja. Iya bu, saya kesan dulu ya. Oh iya, silahkan. Permisi. Iya. Ini cowok emang emosian sih, tapi salut, jiwa sosialnya luar biasa. Iya, Nyak. Apa? Makan siang. Emang ada apa, Nyak? Habis menang lotre ya? Iya. Ayo kesana ya. Iya, ha. Yuk. Ada apa ya? Tumben pernah. Mana si Bang Rama? Lama bener. Bang Rama? Tunggu Bang. Tunggu. Neng tuh dari tadi nungguin Abang Rama, tau gak? Yaudah yuk, kita langsung duduk aja, yuk. Neng, jangan pegang-pegang juga, Neng. Sekarang buta aja digandeng begitu, ah. Iya, tapi kan Neng kangen sama Bang Rama. Kangen gimana? Setiap pagi juga gue liat rumah lo. Apa kali, Bang? Tuh, makanannya udah dateng. Ya, mana? Nyak tadi kan udah pulang. Buru-buru katanya. Jadi, Bang Rama makannya udah aja sama Neng. Berdua? Iya, romantis emang ya. Si emak sengaja banget sih jodohin gue. Bang. Iya, romantis. Tapi bentar ya, Neng. Ayo ke WC dulu deh, ya. Udah deh. Anduan aja. Iya. Cepet ya, Bang, ya. Iya. Apa Bang Rama? Makan tuh semua sendiri sampai puas. Tapi padahal gue lapar juga sih. Tapi ogah, gue gak mau dijebak sama si Neneng. San, aku kan udah bilang sama kamu, aku gak bakalan pergi kalau kamu gak ikut sama aku. Aku gak mau. Loh, kamu kayak gitu sih? Kamu yakin mau batalin nikahan? Ya terserah kamu aja lah, kamu pikir aja sendiri. Kamu aneh ya. Semenjak kamu pindah ke sini, tau nggak? Kamu ngecewain aku, San. Mending kamu ngaca deh sama diri kamu sendiri. Emang kamu nggak sering apa ngecewain aku? Kamu dari kemarin-kemarin kemana aja, nggak pernah perhatian sama aku. Baru akhir-akhir ini kamu bisa perhatian sama aku. Itu siapa tuh? Cewek itu. Hah? Dia tuh temen aku, Sandra. Temen? Bisa dibuktiin? Eh. Gak segampang itu saya. Ya kamu kan bisa tinggal buktiin aja sama aku. Ya udah kita masuk dulu ya. Ya aku mau pulang. Ya udahlah kita masuk yuk. Aku mau pulang. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang aja. Aku pulang sendiri. Iya nanti aku temenin pulangnya. Gak mau aku mau pulang sendiri. Gak bisa gitu dong. Aku temenin ya. Kenapa sih maksa banget kamu? Dengar omongan aku sama Bobby tadi ya? Aku. Sekarang kamu udah puas? Merusak hubungan aku sama Bobby? Hasan!
Sandra! San. Udah, kamu gak usah ngikutin aku. Kenapa sih aku lagi pengen sendiri? Jangan buru-buru. Ntar jatuh. Enggak. Eh, San. Au! Aduh, kan dibilang tadi awas jatuh, jatuh beneran. Bisa jalan gak? Bisa. Nah. Jaket kamu sih. Saya mau balikin, tapi kenapa ya timingnya nggak pas terus. Jadi jaket itu dibawa kemana-mana gitu ya? Iya sih. Kenapa emangnya? Oh enggak. GR aja. Kenapa waktu GR? Ya nih, saya mau balikin ya. Nggak usah deh, Bu. Kenapa? Buat kamu aja. Kamu nggak pakai lagi? Banyak di rumah. Kan siapa tahu nanti berguna. Oh gitu, ya udah. Makasih ya. Kok kamu mau sih sama siapa tadi namanya? Bobby ya? Cinta sama dia? Oh. Gak tahu sih. Saya ini sayang apa enggak ya sama dia. Cuman yang jelas, saya punya utang budi sama keluarganya. Dari dulu saya disekolahin, dibiayain. Makanya saya nggak enak kalau sampai saya nggak jadi nikah sama Bobby. Ya serba salah lah. Udah deh, kalau gitu saya pulang duluan ya. Saya anterin. Nggak usah. Saya anter. Tuh kan? Masih sakit kan? Sedikit. Nah, ada mobil bak tuh. Hah? Nah, ini mau. Ya, stop. Ya. Susah nih, turun nih. Ya udah kalau gitu, Pak makasih. Ya aduh. Jalan buru-buru aja. Kayaknya tuh. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya. Oh iya, makasih ya. Sampai besok. Oh iya, besok kira-kira kamu ada waktu nggak ya? Jadi besok ceritanya ada penyuluhan resmi gitu tentang pembuatan administrasi KTP buat warga. Jadi kamu tuh nggak perlu lagi bolak-balik ngangkut warga pakai mobil pick up ke kelurahan. Biar lebih simpel aja. Gue pengen bantuin sih. Tapi kalau Mak tahu pasti nyap-nyap. Kan sekarang dia tuh nenek. Kalau gue main ngajak kayak gini sih, Bobby bisa marah. Iya, tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Bisa kok, bisa. Bisa. Benar. Iya. Makasih kalau gitu. Sampai besok ya. Iya. Sampai besok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama. Apa sih? Senyum-senyum gitu. Ya apa sih? Nya gimana sih? Anaknya senyum salah, enggak salah. Ih, kagak salah sih lo senyum. Tapi, iya udah deh. Lo tuh dari mana sih? Pulang sama siapa? Tuh si Neneng nyariin lo dari tadi. Nya, masih aja jodohin ayah sama si Neneng. Suruh kapan sih? Ih, sembarangan aja lo ya. Itu bacot enak banget ya. Nya tuh pengen lihat lo cepet nikah. Lagian apa kurangnya sih si Neneng? Udah Nya, capek. Mau tidur. Rama. Tumben, cepet banget mau tidur. Iya Nya, biar tidurnya panjang. Mimpi indahnya juga panjang. Aneh tuh bocah ya. Ada apa ya?
Senyum aja dari tadi. Kayak orang jatuh cinta sama si Sandra. Lah, kan si Sandra mau nikah. Cowok ini kok beda ya? Gak manja, baik, peduli sama orang, lucu lagi. Tapi Bobby gimana? Gimana gue ngejelasinnya? Gak akan susah lagi kan bikin EKTP, nik ibu akan sama di Indonesia pokoknya. Cukup ngerti kan Bu ya? Nah, kalau begini kan jadi jelas. Untung ada Bu Luna dan Pak Rama. Kalian berdua emang pasal yang hebat. Tapi kita bukan pasangan kok Bu. Yaudah, mari ya Bu, Pak. Iya, iya. Ya, mari. Nah. Bu. Ya, Tony. Oh. Udah, kamu tolong pegangin aja deh dari kemarin perasaan. Dompetnya jatuh terus. Ini emang gak ada jalan lain apa selain di sini? Ini jalan pintas. Lewat sana jauh. Tapi ribet. Ayo, saya segan dong sini. Apaan sih, gak usah. Udah. Hei, aduh, turunin. Ibu berat juga ya. Iya, makanya turunin aja sayangnya. Sukar, jatuh lagi. Bu, tau gak? Kata bapak saya tuh, kalau sering jatuh itu namanya enteng jodoh. Kamu nyindir saya ya, karena saya belum punya jodoh. Ya, kalau itu sih ibu aja yang gak peka. Orang jodohnya di depan mata. Di depan mata, maksudnya gimana sih? Kamu dari mana sih? Kok pulang lama banget? Kamu gak usah marah gitu, kenapa sih aku baru banget pulang kerja, teman? Kasih aku waktu lah. Katanya kamu janji gak mau ngurusin aku. Tinggal jawab aja. Kamu dari mana? Kerjaan lurah itu gak sesibuk presiden. Oh, jadi kamu ngeremehin kerjaan aku? Loh, emang kenyataannya kan? Kerjaan lurah itu gak bergengsi. Aku curiga. Jangan-jangan kamu emang selingkuh ya sama anak kampung sini. Kamu nih ngomongin apa sih? Udah ya, pokoknya aku gak ada waktu buat ngurusin urusan pribadi. Termasuk aku. Tadi kan aku udah bilang, aku gak mau ngomongin soal pribadi. Bisa gak sih kita tuh gak usah berantem? Alasan, pasti karena cowok itu kan. Ya udah terserah kamu lah mau nganggep apa kek. Pokoknya sekarang aku mau istirahat, aku capek, aku gak mau diganggu. San! Sandra tuh kalau lagi panik mukanya lucu banget ya. Pokoknya nanti kamu jangan telepon aku lagi ya, biar aku yang telepon kamu. Oke, udah sayang. Masih di sini loh, ini cabut. Eh, lu ngapain di sini? Nih, pulangin dompetnya Sandra, tinggalan. Balikin dompet aja lama banget. Masih utuh gak nih duitnya? Apa maksud lu? Pengen lu balik? Mendingan lu ngaku aja deh. Ngapain lu deketin Sandra? Lu pengen duit? Pengen kaya lu? Lu gak usah mancing-mancing gue ya. Rama, kok tiba-tiba ada di sini sih? Tanya aja sama tunangan ibu. Ini sebenarnya ada apa sih? Puas kamu sekarang? San.
Chandra sama ini PHP. Terus apa maksudnya kemarin bilang nggak cinta sama si Bobby? Mau batal nikah, terus ngajak penyuluhan bareng. Ngeri banget sih, mau mainin perasaan gue apa? Wah, kok kenapa? Wah, kok kan begitu? Hancur hati gue, Rau. Sakit! Hei! Apa-apaan sih tuh, ribut? Hei! Gue tuh mau tidur! Balibar lu pada ya, kalau masih ribut. Kok, yang berisik? Bodoh! Hancur gue, Rau. Hati gue hancur. Lu pelan-pelan. Ternyata bangun ntar gue digebukin lagi ah. Bodoh amat. Sakit lah, sakit. Udah deh, lu pelan-pelan ngomong deh. Apaan? Kenapa? Pokoknya hati gue hancur lah. Sakit banget. Oh, lu kenapa sih jadi lebay begini? Sakit hati gue, Ram. Atau orang gimana ini, lu? Udah lah, wo. Terima kenyataan aja. Kalau dia tuh udah punya pacar, udah mau tunangan, menikah juga. Udahlah. Awalnya kan gua pikir itu cuma gosip. Wah, Ram. Pas gue liat kelurahan lagi ya, nongol di kelurahan, gue udah gak ada harapan lagi. Hancur gue, hati gue sakit. Sebenarnya bukan lo doang gue yang sedih, gue juga. Lo sedih kenapa? Sorry ya, Wo. Gue ingkar janji. Gue juga jatuh cinta sama dia. Kenapa lu gak ngomong sama gue, Ram? Gue udah ngomong kali, lu aja gak sadar. Iya, iya. Iya. Tenang, tenang. Kayaknya gue yakin nih, masih ada jodoh yang lain buat kita. Cuma kita aja gak sadar. Ini yuk, lihat gue. Oh, kemana? Ya ngapain ke dangdutan kayak layar tancap ke kita yuk. Oh, enggak. Orang gue lagi sedih juga. Siapa tahu di sana ada jodoh lu. Bener lu? Iya, siapa tahu. Yuk. Ayo deh. Jamin gue dapat jodoh ya. Iya, ayo, ayo. Ayo cepetan. Andra, buka dong pintunya. Aku harus kayak gimana sih buat kamu? Andra! Sorry. Kamu bilang-bilang dong kalau buka pintu. Iya, sorry. Aku gak sengaja. Oke. Jadi kita udah clear kan? Gak ada yang berantem lagi dan pernikahan kita tetap jalan. Maaf ya, aku gak bisa. Gak bisa? Maksud kamu apa? Gara-gara anak itu? Kamu jatuh cinta sama dia? Enggak. Ya aku ngerasa kita udah gak cocok lagi aja. Aku gak peduli. Ya tapi kan, Bob. Cinta itu kan gak bisa dipaksain. Gak usah ngomongin cinta. Aku udah bilang sama papa aku. Papa aku malah udah nyiapin semuanya. Iya, nanti aku bilang sama orang tua kamu. Aku minta maaf sama mereka. Gak bisa. Kalau kamu batalin, aku akan minta papa untuk pecat kamu. Bob, kamu ngancam aku. Terserah. Kamu mau anggap apa. Bob, jangan kayak gini caranya dong, Bob. Pilihannya ada di kamu. Kita jadi nikah, apa kamu dipecat? Ini semua data-datanya.
sampein ke Budira ya. Gak mau nyampein sendiri aja. Ibu Lurahnya udah datang kok. Gak usah. Saya buru-buru. Itu Ibu Lurah. Rama, tunggu Rama. Rama tunggu sebentar. Rama tarik dong. Jangan cemburu lagi. Ya aku tahu kok kamu benci sama aku kan. Kamu pasti nganggap aku mainin kamu. Tapi kamu nggak tahu apa yang aku hadapi. Aku tahu. Aku tahu kalau kamu pengecut. Aku ini orang kampung. Tapi paling nggak aku bisa nentuin jalan hidup aku sendiri. Aku tahu kok maksud kamu. Aku emang harus nikah sama Bobby. Kita temenan ya. Ya emang kita selama ini temenan kan? Emang apa? Oh iya sih. Kayaknya aku udah gak pantas lagi pakai jaket ini. Makasih ya buat kamu. Sayang, pagi-pagi kok kamu tiba-tiba pergi? Aku udah bikin sarapan loh buat kamu. Kamu apaan sih? Malu kali ya diliatin orang gak sopan. Loh, kenapa? Kita kan udah resmi tunangan. Ya, tapi gak gitu juga. Bilangin tunangan ibu. Ini kantor, sopan sedikit. Jangan sampai diarak sama warga. Permisi. Aku tak sanggup jauh darimu. Karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini abadi untukmu. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Aku tak sanggup jauh darimu. Karena kau yang membuat aku menyayangmu. Nih, punya bawain makanan, lu makan ya? Enggaknya, gak lapar. Mama, lu terus makan. Nih. Enggaknya, lu kenyang bener nih. Kayaknya tau sini ya. Jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa. Lu ngapain sih? Pake muncul di sini segala. Gue udah gak kuat nungguin lo. Lu kan bohong terus sih. Udah pokoknya tenang aja. Gue bakal tanggung jawab. Yang penting gue bisa nikahin Sandra dulu. Hah? Terus gue gimana? Lu mau ninggalin gue? Dalam kandungan gue, lo mau tinggalin juga? Kamu mau bohongin Sandra? Udah! Gawat dong! Ya ampun, kasian juga ya si Bu Sandra. Terus, lo udah ngomong sama Bu Sandra? Enggak lah, gue udah suruh si kunyuk itu tuh ngomong langsung ke Sandra. Ya dia kan bisa aja kagak ngaku. Iya, mendingan Bang Rama sendiri yang ngomong ke Bu Sandra. Dia pasti gak percaya sama gue. Ya lu coba aja dulu. Namanya cinta kan butuh perjuangan, bro. Ih, apaan sih lu kok? Ganjen banget jadi orang. Ya elah, segitunya malu ya. Oh,
saking malunya makanan kagak dicolek-colek. Sini ya bakso apin. Ini lah, nyop sendiri aja. Ya, biar romantis. Gak usah. Kenapa berdua? Soal romantis begitu lagi, katanya mau bantuin gue, ah. Ini sedih lo kerjaannya. Bentar dulu. Mau sini, Nen. Nih, lo abisin nih. Suapin, ah. Enggak, nih, abisin. Suapin. Abisin. Ih, lo kakak begitu juga kali. Kok kamu bisa kayak gini banget sih, babak belurnya? Coba-coba liat deh. Aku gak yakin deh, Rama tuh bisa ngelakuin ini sama kamu. Ya kalau kamu gak mungkin sampai segitunya. Ya kan aku udah bilang sama kamu, kalau dia itu anak psycho. Dia tuh terobsesi sama kamu. Makanya lebih baik kita pergi deh dari sini. Ya enggak, tapi aku yakin banget Rama tuh bukan orang kayak gitu. Dia gak mungkin ngelakuin ini sama kamu. Kalau kamu gak percaya, ya udah kamu cek sendiri. Dia ada bekas luka gak? Aku sama sekali gak balas pukulan dia. Karena aku tahu kalau dia itu gila. Pokoknya aku gak mau tahu. Tempat ini gak aman buat kamu. Kalau kamu gak mau pergi, lebih baik aku pergi duluan. Jangan dorong-dorong juga. Sabar, kenapa sih? Ngomong. Ternyata bener ya kata Bobby. Kamu tuh gak ada bekas luka sama sekali. Maksudnya apa sih? Ya kamu boleh sakit hati. Tapi kamu gak punya hak ya. Buat bikin Bobby sampai babak belur kayak gitu. Iya, tapi aku punya alasan. Ya kalau kamu segitunya sama aku, kamu gak perlu gelap mata kayak gitu dong. Oh, berarti si Bobby emang gak cerita sama kamu kan? Cerita soal apa ya? Dia udah punya pacar. Dan pacarnya itu hamil. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu jangan bela diri ya? Oh, ini tahapan. Ya kamu jangan suka mengarang bebas kayak gitu. Maksudnya apa kamu kayak gitu sama aku? Aku kesini mau buka mata kamu. Bahwa pacar kamu itu, ya bajingan. Gak mungkin. Aku gak percaya. Terserah. Aku permisi. Aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini abadi untukku. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup. Biar sendiri. Udah dong, kita kan udah bicarakan semuanya. Jadi kamu yakin mau menikah dengan Sandra? Ya iyalah. Mau kamu apa sih? Gara-gara kamu tahu aku sama Bonyok. Gimana kalau Sandra tahu? Jadi ini kelakuan kamu. Ngerti sekarang. San, kok kamu ada di sini? Ternyata aku udah salah ya pilih kamu. San, aku bisa jelasin semuanya, San. Gak usah. Kamu gak perlu repot-repot jelasin. Justru aku mau terima kasih banget sama kamu. Karena sekarang aku ngerti siapa yang terbaik buat aku. San, kamu salah paham, San. Bu. Nih. Terus, lo mau gue ngapain lagi sih? Ya elah, nih anak kagak ngerti juga dari tadi gue jelasin. Sampai bebusan nih mulut gue. Tahu sih, Abang. Sebenarnya Bu Sandra tuh udah tahu semuanya, Bang. Dan sekarang tuh dia tuh single. Nah, mendingan lu kejar lagi aja sono. Iya tuh. Kejar. Gue udah capek ngejar dia. Terakhir ngejar aja gue ditabok. Ya elah, lu jadi laki cemen banget. Cuma ditampar sama perempuan aja lu nyerah. Ngedek gue lo, ha? Bangetan lu. Kayak mau genteng gue. Udah lah, lu berdua masih gue campur urusan gue. Gue udah relain Sandra.
Gue mau move on. Batu lo ya kalau dibilangin. Bang. Eh, lo dibawa kemana telang gak? Biar lo rasa, sampai tua lo di atas genteng. Eh, gak usah bercanda deh. Oh, goodbye brother. Neng, ini kan rumah lo, Neng. Gue tolongin lagi lo. Bener-bener dah. Gue nolongin, gue dikerjain. Lihat mana nih? Terus, kalau lo udah tahu, kenapa lo ngedatengin gue? Apa lo emang gak cinta sama gue? Bila ku hanya sesaat bagimu, jangan dihidupkan. Apa udah terlambat ya buat kita, Ram? Tapi aku gak mungkin minta ke kamu balik lagi ke aku. Karena aku udah bikin salah sama kamu. Karena kau yang Rama, bangun! Ya ampun, nih bocah! Rama! Lah, kemana itu bocah? Bukan sekedar kata cintaku ini. Dirinya, maafinnya. Kayak udah banyak kecewainnya. Nggak dapetin mantu, kayak nggak pantasnya, maafinnya. Mulai sekarang, kayak nggak bakal nyusahinnya lagi. Kayak pergi dulu ya, doain aja. Jadi Rama kabur, Bu? Iya, Bu. Soalnya akhir-akhir ini dia tuh suka bilang mau pergi gitu. Akhirnya jadi takut, Bu. Udah gitu, tali lehernya si Otem hilang lagi, Bu. Tok. Kenapa jadi kayak gini sih? Iya, Ayah juga kagak tahu. Bu, Ayah minta tolong ya. Tolong kejar anak Ayah. Ayah takut dia tuh bunuh diri. Di sana no, jembatan. Iya. Di jembatan? Iya. Kayaknya masih deket deh. Ibu tolong kejar ya. Jangan kau pergi, jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup. Bila sendiri, kasih jangan. Rama! Pergi, jangan Rama! Rama, kamu di mana sih, Ram? Kamu jangan bunuh diri, Ram. Aku sayang sama kamu. Aku pilih kamu, Ram. Sandra. Rama, kamu dari mana? Kenapa kamu mau bunuh diri sih? Bunuh diri? Siapa yang bunuh diri? Ya itu, di surat kamu, kamu nulis kalau kamu mau pergi ninggalin dunia ini, maksudnya apa coba? Mau pergi, maksudnya ke kota, mau refreshing. Oh, gitu. Kirain. Kamu khawatir? Ya kamu pikir aja sendiri. Kalau kamu gak kenapa-napa, aku balik aja ya. Tadi yang kamu bilang tuh bener ya? Beneran tersayang sama aku? Gak tahu ya kali. Aku sayang nih sama kamu. Sayang, aku telah jatuh cinta. Cinta pandang pertama. Terus? Ya terus kita pacaran. Aku gak bakal ngelepasin kamu sampai kapanpun.